Verrell Bramastra makin mesra dan perhatian temani Natasha Wilona sepedaan. CLBK, pesinetron Verrell Bramastra belakangan sering digosipkan kembali pacaran dengan Natasha Wilona. Tampak hal tersebut akan segera terjadi. Sebab ternyata Verrell dan Natasha masih sering jalan bareng. Kedekatan keduanya makin mesra saat aktor 25 tahun tersebut meluangkan waktunya menemani Natasha bersepedaan. Momen bersepedaan itu dibagikan Verrell lewat kanal YouTube pribadinya. Aku nggak tahu ngapain hari ini tapi aku temanin aja. Eh nanti kita berdua di tengah ya. Ujar Verrell. Di kanal YouTube Verrell Bramastra dikutip inews.id Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022. Selama bersepeda, pemain sinetron Putri untuk Pangeran ini tampak memberikan perhatian kepada mantan pacarnya tersebut. Terlebih saat Natasha mengeluh dirinya tinggal di belakang. Alhasil Verrell tampil dan memberikan perhatian. Naik sepeda bahagia. Refreshing kenapa jadi balapan sih konsepnya, kata Natasha. Lebih jauh, Verrell terlihat menunjukkan rasa perhatian kepada Natasha. Seraya memberikan gombalan kepada Natasha. Kalau kamu main sama Boan Squad jadi kita kompetitif kamu gak boleh pelan-pelan. Kalau pelan-pelan entar ditinggalin, tuturnya. Saat disinggung keduanya segera melanjutkan untuk balikan dan ke jenjang yang lebih serius. Artis tampan ini malah mengaminin apa yang disampaikan oleh teman-temannya tersebut. Iya ya udah tapi waktu kita nggak banyak, ujar Verrell.